Okay, assalamualaikum. Kita sekarang berada di kawasan kampung Pulau Juar ya. Bawah sikit daripada kampung Pulau Gajah. Di sini seperti yang ditunjukkan pada papan tanda, terdapat makam dua orang Sultan Perak, iaitu Sultan Abdullah Muazzam Shah, Sultan Perak ke-20, dan makam Sultan Jaafar Muazzam Shah, Sultan Perak ke-23. Dua-dua ni ada kena mengena dengan cerita semalam makam-makam kita lewati. Jadi mari kita ke makam, baru saya akan cerita sikit. Mari. Inilah makam Sultan Abdullah Muazzam Shah, Sultan ke-20 Perak. Jadi Sultan Abdullah Muazzam Shah ni adalah anak kanda kepada Sultan Abdul Malik Mansur Shah, yang makamnya kita lihat semalam berdekatan dengan masjid lama yang sudah tak terpakai ya. Dan Sultan Abdullah Muazzam Shah juga adalah kekanda kepada Raja Ahmad yang makamnya kita sampai malam semalam. Lalu Raja Ahmad menampak seorang anak yang dipanggil Raja Jaafar. Raja Jaafar inilah yang bergaduh dengan Sultan Abdullah Muhammad Shah I, iaitu mahrum durian sebatang yang di Teluk Intan, Sultan ke-22. Itulah dia makam Raja Jaafar yang kemudian menjadi Sultan Jaafar. Aku belah sana pula. Sultan Muazzam Shah. Jadi ini makam Sultan ke-23 Perak, Sultan Jaafar. Sultan Jaafar ni adalah anak saudara kepada Sultan Abdullah Muazzam Shah. Jadi Sultan Jaafar ni semasa menjadi raja muda, dia merebut tahta daripada Sultan Abdullah I. Kan? Jadi cerita dia ni, bila dia naik Sultan Jaafar ni, lepas Sultan Abdullah I tersisir, kemudian meninggal, baru dia diterima oleh seluruh pembesar Perak menjadi Sultan Perak ke-23. Kemudian apabila dia mendapat anak, anaknya Raja Abdullah, jadi pula Sultan Abdullah Muhammad Shah, nama sama ni dengan orang yang dilawan, Sultan Abdullah Muhammad Shah II. Jadi Sultan Abdullah Muhammad Shah II tu yang dibuang ke Pulau Seychelles di Afrika. Maka Sultan Abdullah II yang dibuang tu adalah anak kanda kepada Sultan Jaafar ini. Dan sekarang buat pertama kali dalam perjalanan kita ke Perak, sejak bermula semalam, kita dapat melihat Batu Nisan Aceh. Mari, di sini ada Batu Nisan Aceh.